Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Pongs TV. Di video ini kita akan ngebahas artis yang lagi panas banget. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Langsung aja yuk, check it out. Bagi kalian yang baru nemuin di channel, mendingan kalian tekan dulu tuh tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Hatur nuhun, thank you Perumnas. Pasangan sejoli Rizky Billar dan Lesti Kejora kini tengah harap-harap cemas soal nasib pernikahan mereka. Pasalnya, pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora diundur akibat dampak dari PPKM darurat. Namun Rizky Billar heran karena netizen justru menghujat keputusannya dengan Lesti Kejora soal pernikahan. Di tengah kegalauan itu, Rizky Billar kini ramai menerima undangan dari YouTuber. Salah satunya adik Verrel Bramastra yang baru-baru ini mengundang Rizky Billar. Lantas, apa yang dibicarakan Rizky Billar dengan dua temannya? Dan benarkah Rizky Billar tengah kesal disinggung soal nasib pernikahannya? Rizky Billar diminta membongkar sifat asli dari Lesti Kejora. Mula-mula Atala bertanya soal sifat asli Lesti Kejora yang membuat Rizky Billar jatuh cinta. Rizky Billar lantas mengumpamakan sifat asli Lesti Kejora dan dirinya bak air dan api. Pasalnya, Lesti Kejora melengkapi Rizky Billar dalam hal bersikap, di mana Rizky Billar yang tidak sabaran dan menggebu-gebu diredam oleh Lesti Kejora. Dia melengkapi apa yang kurang dari diri gua. Dia sabar, sedangkan gua menggebu-gebu. Jadi dia sosok penenang dalam hidup gua. Gua sama dia bak air dan api, beber Rizky Billar. Lebih lanjut, Rizky Billar mengungkap tidak ada yang kurang dari seorang Lesti Kejora. Nggak ada yang kurang dari Lesti. Emang setiap orang ada kurangnya, tapi dia itu mau berubah. Gua sama dia sama-sama mau berubah sih, jelas Rizky Billar lagi. Sementara itu, Rizky Billar bereaksi kesal saat ditanya soal tanggal pernikahannya. Hal itu lantaran Rizky Billar merasa justru dihujat netizen karena pernikahannya diundur. Bakal tetap nikah. Sebenarnya banyak kok publik figur yang mengundurkan pernikahannya. Cuma gua lagi disorot alasan Rizky Billar kenapa kesal. Mengakhiri, Rizky Billar lantas menyinggung soal reaksi netizen yang justru menghujatnya saat pernikahan diundur. Banyak netizen yang bilang, kenapa sih gue ngundurin pernikahan? Tapi gimana emang itu seharusnya? Pungkas Rizky Billar. Gimana tuh menurut kalian? Komen aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.